Meluangkan masa dulu. Selalunya perkara macam ini berlaku apabila kita ada communication breakdown. Okay, di mana ahli keluarga tidak bercakap, tak ada orang pantau anak-anak tidak dididik dan dibiarkan untuk membesar sendirilah. So saya nak tunggu laporan dulu dan kita nak tengok apa yang melibatkan keluarga ini terjadi seperti ini. So basically kalau kes-kes yang macam ni tu apa yang akan berlaku terhadap? Kes-kes seperti ini apa yang kita nak lihat adalah bukan sahaja tindakan dilakukan terhadap orang yang melakukan jenayah tersebut, tetapi rehabilitation itu sangat penting, recovery process, kerana kalau jenayah itu melibatkan kanak-kanak yang melakukan jenayah terhadap kanak-kanak yang lain ataupun adik kepada abang dan remaja, mereka masih muda dan masa depan mereka panjang. Kalau kita tak ada counseling dan rehabilitasi, ini akan menjadi beban kepada kerajaan. Okay, so kita nak fokus lebih banyak kepada rehabilitation dan recovery sekarang. Okay, so untuk trend-trend seperti ini tidak mencukupi setakat menangkap orang yang melakukan jenayah tersebut. Kita kena kaji apa yang berlaku dalam keluarga tersebut melibatkan jenayah seperti ini yang berlaku. Yeah. Okay, boleh ya. Thank you everybody. Kita agaknya laporan itu akan. Saya pun baru baca berita kes tersebut. Saya percaya siasatan polis akan berterusan dan kita akan dapatkan untuk kes-kes tadi seperti ini dan juga kes yang budak kecil merogol anak yang dijaga oleh ibu pengasuh tu. Yeah, all this case kita tak boleh lupakan sahaja macam itu. Kita kena betul-betul tengok apa yang sedang berlaku dan bagaimana kita memperketatkan undang-undang sedia ada. Yeah. So untuk laporan bagi kes anak pengasuh tu dah siap ke? Belum. Yeah.